Ya, kini bukan hanya sembako murah yang jadi kebutuhan, tapi juga baju lebaran. Kalau di toko harganya bisa ratusan ribu rupiah, tapi di pasar kaget di Purwokerto, baju lebaran paling mahal dijual 5.000 rupiah per potong saja. Puluhan mama langsung mendatangi pasar kaget di halaman Masjid Baitul Arqom. Bukan memperebutkan sembako, melainkan baju lebaran murah meriah. Ada celana baju muslim hingga mukerna, harganya 2.000 hingga 5.000 rupiah per potong. Saking murahnya, warga tak hanya membeli satu atau dua, melainkan memborong 5 potong sekaligus. Kurang dari satu jam, ratusan potong pakaian ludes terjual.